Oh guys, ini dia nethernya teman-teman. Kalian bisa lihat teman-teman, nethernya itu menyatu dengan world. Sebelum kita memulai video untuk kali ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya sehingga kalian akan diberitahu jika saya mengupload video terbaru ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like dan share juga video ini ke teman-teman kalian sehingga teman-teman kalian juga tahu jika saya mengupload video terbaru. So ya teman-teman, langsung aja kita ke videonya. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya tentunya Mastercraft874. Pada video kali ini saya ingin ngasih tahu ke kalian semua bagaimana cara menggabungkan Nether, The End dan juga World ini menjadi satu sehingga kalian gak usah lagi pergi-pergi pakai portal apapun ya teman-teman. So langsung aja teman-teman kita ke tutorialnya. So jadi teman-teman langsung aja kita ke bagian tutorialnya. Jadi teman-teman di langkah yang pertama ini pastikan kalian mempunyai world yang akan kalian ubah menjadi nether ya teman-teman. Langsung aja kita buka worldnya. Dan ya teman-teman di langkah yang kedua ini jangan lupa untuk download aplikasi yang namanya itu Block Topograph. Kalian bisa download aplikasi ini di bagian Play Store. Dan ya teman-teman aplikasi ini 100% gratis. Dan ya teman-teman tenang aja, aplikasi ini hanya berukuran 2 MB sehingga tidak akan memakan storage kalian. So ya teman-teman langsung aja kita buka aplikasi Block Topograph-nya ya teman-teman. So jadi teman-teman sebelum kita melanjutkan ke bagian tutorial, dan ya teman-teman jangan lupa untuk keluarkan aplikasi Minecraft-nya. Dan ya teman-teman kalian buka world yang namanya itu test ya teman-teman, alias world yang kita udah buat tadi. Setelah seperti ini kalian tekan tombol arah panah yang warna biru. Dan ya teman-teman setelah kalian pencet tampilannya itu akan berupa seperti map ini ya teman-teman. Namun tenang aja, kalian geser ke bagian kanan, lalu kalian pilih World and BT ya teman-teman. Lalu kalian cari generator. Nah teman-teman di sini saya akan kasih tahu ke kalian semua. Dan ya teman-teman, yang satu itu hanya world biasa, yang ketiga itu adalah Nether, yang keempat itu adalah The End. Karena di video ini kita akan menggabungkan dengan Nether, jadi saya pilih angka 3. Dan setelah seperti itu, jangan lupa tekan tombol save dan tekan tombol OK. Dan ya teman-teman, langsung aja kita buka world kita. So, jadi teman-teman, langsung aja kita buka aplikasi Minecraft-nya karena di sini saya ingin ngebuktiin ke kalian semua bahwa cara ini 100% work teman-teman, tanpa clickbait ya teman-teman. Dan ya teman-teman, ini 100% kagak clickbait. Dan ya teman-teman, kalian tunggu aja beberapa detik dan kalian cari nethernya. Oh guys, ini dia nethernya teman-teman. Kalian bisa lihat teman-teman, nethernya itu menyatu dengan world. Kalian bisa lihat, jadi teman-teman, kalian kagak usah ribet-ribet lagi pergi ke nether menggunakan portal ya teman-teman. Waduh, sangat-sangat amazing banget dah. Kalau kalian beruntung, kalian bisa menemukan Nether Fortress ya teman-teman. Dan ya teman-teman, saya juga ingin melihat air dan lavanya apakah akan bertabrakan atau enggak ya teman-teman. Saya juga kagak tahu dah. Ya guys, kita akan mencoba untuk membuat Nether Portal. Apakah kita akan diteleport ke Nether yang ada di sini ya teman-teman? Saya juga kagak tahu. Dan ya teman-teman, di sini juga saya sudah menyiapkan portalnya. So langsung aja kita nyalakan. 1, 2, 3. So langsung aja kita masuk ke portalnya teman-teman. Oke, kita tunggu aja. Dan apakah kita diteleport ke Nether yang tadi teman-teman? Ternyata enggak ya teman-teman. Jadi ini adalah Nether yang aslinya. Yang tadi itu adalah Nether yang editan ya teman-teman. Sangat-sangat amazing banget ya. Jadi teman-teman, kita sudah mendapatkan 2 Nether dalam satu world ya teman-teman. Wow, sangat-sangat amazing banget. Udah. Dan ya teman-teman, jadi makasih banget kepada kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Ya teman-teman, jangan lupa untuk tekan tombol like dan jangan lupa untuk share juga video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu tutorial bagaimana cara menggabungkan world biasa dengan Nether. Dan ya teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe dulu ke channel Mastercraft874. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Peace out.